Oke, kita akan mulai untuk unboxing JBL Go. Kita akan coba mulai dari pembelian, barang masih di box seperti ini. Hingga cara beroperasinya seperti apa? Tombol untuk hidupin, tekan. Oke, udah ada tanda sini suara. Dan karena media JBL-nya adalah untuk melalui Bluetooth, kita aktifkan juga Bluetooth-nya. Sampai terdengar suara beep di media handphone, makanya kita mengkonek untuk musik dari handphone. Kita aktifkan juga. Maka di list itu tidak akan muncul setelah diaktifkan JBL-nya. Di JBL speakernya sudah diaktifkan bentuknya, maka besar di handphone akan menggunakan JBL langsung connect aja, tidak perlu ada password atau sebagainya, langsung bisa pair. Setelah connect dan pair ya seperti itu, kita coba putar musik. Ini untuk volume. Volume ada di atas. Untuk mengurangi atau jika kita mau call, menelpon, ini ada fiturnya di sini, ada tombol telepon. Ketika kita pencet, nah ini mode telepon. Telepon sendiri. Telepon sendiri. Bisa kode suara bisa langsung masuk ke handphone juga. Ketika kita berbicara di depan JBL, ini sebagai speaker. Connect input maupun output suara dari handphone maupun input suara dari JBL ke handphone ini akan bisa terkoneksi. Ketika kita ngomong di JBL itu, maka di handphone juga akan bisa connect seperti ini. Baiklah, demikian review untuk unboxing JBL yang lumayan kecil, cuman suaranya luar biasa. Terima kasih, selamat berjumpa lagi.